Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para muslimin dan muslimat serta sahabat handai di luar sana. Kali ini saya akan kongsikan video berkaitan dengan alam, ya, tiga alam yang kita tidak ketahui, yang kita tidak boleh lihat dengan mata kasar, iaitu alam nasut, alam jabarut dan alam malakut. Jom ikut saya. Sebelum ni kita, selama ini kita mendiami dunia ini yang alam yang nyata, ya, alam fana yang kita boleh lihat, boleh sentuh dan sebagainya kita boleh lakukan. Tapi kali ini saya akan mengajak anda untuk melayari ataupun mendalami alam nasut, alam jabarut dan alam malakut. Okey, ini dari saya. Jom ikut saya. Okey, tengok yang pertama, apa itu alam malakut? Okey, apa itu alam malakut? Alam nasut, alam jabarut, alam malakut. Tengok firman Allah, wahai hambaku, jika engkau ingin masuk ke wilayah kesakralanku, haramil kudusiyah, jangan engkau tergoda oleh alam malakut dan alam jabarut, kerana alam mulk adalah syaitan bagi orang alim, alam malakut syaitan bagi orang arif, dan alam jabarut syaitan bagi orang yang akan masuk ke alam kudusiyah. Hadis kudusi. Okay, seterusnya, alam syahadah mutlak memiliki tingkatan-tingkatannya. Alam mulk, misal atau hayal, dan alam barzakh yang keseluruhannya ternyata akrab dengan manusia. Sementara alam malakut yang lebih dikenal dengan alamnya para malaikat dan jin merupakan sesuatu alam yang berhampiran utama, berhampiran dengan alam puncak, tingkat lebih utama daripada alam-alam sebelumnya. Alam syahadah, ya. Namun alam malakut masih lebih rendah daripada alam di atasnya. Berarti jabarut dan al-ayyan al-sabitah mulai alam misal sampai alam-alam di atasnya tidak boleh dikesan panca indera dasar atau fizik manusia kerana sudah masuk wilayah alam ghaib. Manusia dengan panca indera fiziknya hanya mampu mengesan secara fizik alam syahadah mutlak seperti alam mineral, alam tumbuh-tumbuhan, alam haiwan dan sebahagian dari dirinya sendiri, ya, seperti alam yang kita diami sekarang, ya, dunia ataupun bumi. Okey, seterusnya, Al-Quran mengisyaratkan unsur kejadian manusia ada tiga, iaitu unsur badan atau jasad, unsur nyawa, nafs, dan unsur ruh. Dalam Al-Quran, nyawa dan ruh berbeza. Nyawa dimiliki tumbuh-tumbuhan dan binatang, tetapi unsur ruh tidak dimiliki oleh keduanya, bahkan oleh seluruh makhluk Tuhan lainnya. Unsur ruh inilah yang membuat para malaikat dan seluruh makhluk lainnya sujud kepada manusia, iaitu Adam, yakni Adam. Ruh yang merupakan unsur ketiga manusia ini menjadi potensi amat dahsyat baginya untuk mengakses alam puncak sekalipun. Unsur ketiga inilah yang disebut sebagai ciptaan khusus, khalqan ahar, di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan di dalam tempat yang kokoh, itu rahim.
Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'min ayat 23, 12 hingga 14. Surah. Seterusnya, kata ansya'nahu khalqan akhar dalam ayat di atas menurut para mufasir maksudnya adalah unsur rohani setelah unsur jasad dan nyawa nafs. Hal ini sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas yang menafsirkan kata ansya'nahu dengan ja'ala insya'al ruhfih atau penciptaan ruh ke dalam diri Adam. Unsur ketiga ini kemudian disebut unsur ruhani atau lahud atau malakut yang menjadikan manusia berbeza dengan makhluk biologis lainnya. Itulah perbezaan ruh ni tadi, definisi ruh. Kita teruskan unsur ketiga ini juga lagi. Unsur ketiga ini merupakan proses terakhir dan sekaligus penyempurnaan substansi manusia sebagaimana ditegaskan di dalam beberapa ayat seperti dalam surah Al-Hijj ayat 28-29. Setelah penciptaan unsur ketiga ini selesai, para makhluk lain termasuk para malaikat dan jin bersujud kepada Adam dan alam maya pun ditundukkan takhir untuknya. Unsur ketiga ini pula lah yang mendukung kapasiti manusia sebagai khalifah Tuhan di bumi. Al-An'am ayat 165, di samping sebagai hamba. Al-Zariyat 51-56. Okey, meskipun memiliki unsur ketiga, manusia akan tetap menjadi satu-satunya makhluk eksistensialis kerana hanya makhluk ini yang boleh turun naik darjatnya di sisi Tuhan. Sekalipun manusia ciptaan terbaik Ahsan Taqwim Al-Surah At-Tin 95 ayat 4, ia tidak mustahil akan turun ke darjat paling rendah. Asfala Safilin At-Tin 95 ayat 5, bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Al-A'raf ayat 179. Seterusnya, eksistensi kesempurnaan manusia dapat dicapai manakala ia mampu disinergikan secara seimbang potensi pelbagai kecerdasan yang dimilikinya. Kecerdasannya seperti orang sering menyebutnya dengan kecerdasan unsur jasad, yakni IQ, kecerdasan nafsani EQ dan kecerdasan rohani SQ. Tidak semua aspek manusia itu dapat dipahami secara ilmiah dan terukur oleh kekuatan panca indera manusia kerana memang unsur manusia memiliki unsur berlapis-lapis. Dari lapis mineral tubuh kasar sampai kepada ruh, unsur lahud malakut yang dicipta Allah SWT sebagaimana ditegaskan lagi di dalam Al-Quran. Kemudian apabila telah aku sempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan ruhku kepadanya, tunduklah kamu dengan bersujud kepadanya. Lalu para malaikat itu bersujud semuanya. Para penghuni alam malakut terdiri atas para jin dan malaikat termasuk iblis. Alam ini tidak boleh dikesan dengan panca indera atau kekuatan-kekuatan fizik manusia. Alam ini hanya boleh dikesan manusia jika mereka mampu menggunakan potensi lahud dan malakut yang dimilikinya. Hubungan interaktif antara para penghuni alam dimungkinkan mengingat berbagai alam itu sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan sampai kita lengah sehingga seolah-olah pencarian kita bukan lagi tertuju pada ridha Allah semata, melainkan sudah terkecoh oleh unsur-unsur kekeramatan. Makin tinggi tingkat pencarian seseorang, makin tinggi pula unsur pengecohnya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi di atas, kerjakanlah semuanya dengan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan itu adalah roh jasad yang berinteraksi dengan alam mulk, roh ruhani yang berinteraksi dengan alam malakut, roh sultani yang berinteraksi dengan alam jabari, dan roh al-Quds yang berinteraksi dengan alam lahud. Namun perlu diingatkan di sini bahawa kita sebagai hamba tidak boleh terkecoh oleh bayangan keindahan alam-alam di atas manusia. Manusia sebagai makhluk utama memiliki kemampuan untuk itu kerana kedahsyatan unsur ketiga tadi. Jika kita merujuk kepada pendapat yang membahagi roh itu dalam empat tingkatan, makin mudah kita memahami kemungkinan itu. Menurut satu kitab Sir Al-Asrar, roh itu memiliki empat tingkatan. Ya, roh juga ada tingkatannya, ya, ada tingkatnya. Okay, saya rasa setakat itu saja perkongsian saya pada kali ini, iaitu tentang alam, ya, tiga alam yang kita tidak dapat lihat, ya, bukan alam yang kita diami sekarang yang boleh dilihat dengan fizik. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang aku punya, ruhku punya Allah, jasadku Allah punya, akalku Allah punya, hartaku Allah punya, isteri suamiku Allah punya, anakku Allah punya, orang tuaku Allah punya, kerabatku Allah punya. Masya Allah, ternyata aku tidak punya apa-apa. Ini yang sering diperkatakan oleh apa, ya, Ustaz Abdul Salman, ya. Okey. Sebagai penutupnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi menonton video saya ini. InsyaAllah kalau ada masa, umur panjang, umur kesempatan, kita akan bertemu lagi di dalam lain perkongsiannya. Jadi saya harap perkongsian saya pada kali ini akan dapat memberi faedah dan manfaat kepada kita semua, ya, agar kita dapat mendalami kehidupan kita ini, dapat kita memikirkan alam lain, ada alam lain selain beralam yang kita diami. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan akhir dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.